3 pangkat X tambah 1 ini bisa kita buka menjadi 3 pangkat X dikalikan dengan 3 pangkat 1. Karena ini kan sebenarnya konsep eksponennya ditambah ya, jadi sama aja bentuknya seperti yang di atas. Kita ulangi prosesnya untuk yang di sebelahnya, jadi sama aja 3-nya kali pangkat 2, yang ini 3 pangkat X dikali 3-nya pangkat 3. Nah sebenarnya yang ini nih, 39 ini kan posisi di bawah ya, dibagi. Jadi kalau dia pindah ke sana itu jadi kali. Jadi kita bisa buat 27 kita kalikan dengan 39. Nah, terus udah gitu di sini ada 3 pangkat X ya. Bisa kita kelompokkan, kita keluarkan ya. Jadi 3 pangkat X buka kurung. Jadi tinggal 3 pangkat 1 ditambah 3-nya pangkat 2 ditambahin lagi 3-nya pangkat 3. Nah, 27 sendiri itu adalah 3 pangkat 3. Dan 39 itu perkalian dari 3 kali 13. Nah selanjutnya 3 pangkat X kita hitung aja yang bagian ini. Dihitung hasilnya adalah 39. Maksudnya apa? Jadi kita bisa coret aja biar gampang. Dan kita hanya punya 3 pangkat X itu sama dengan 3 pangkat 3. Dan sesuai eksponennya itu jadi nilai X-nya sama dengan 3.